kami buat setajam-tajamnya. Halo guys, ini kemarin ada orang yang bawa bearing suruh buatin cangkul, tapi buat cangkul di ladang, bukan di sawah. Jadi saya akan setting cangkul yang agak kuat, masih tebal. Ini punya GL Mag. Bener atau salah? Tulis di kolom komentar ya, yang lebih tahu tentang cakram. Yuk kita buat cangkul yuk. Kita tetap ngandalin bearing ya sebagai tajamnya. Ini bearing truk. Ini bahannya guys, sudah siap. Ini yang tadi. Yuk kita lanjut. Yuk kita las yuk. Guys, halo guys, sekarang kita bakar lagi biar lebih rapi.
Halo guys, sekarang kita sepuh ya. Nih, udah jalan agak cantik. Cangkulnya udah jadi. Panjangnya 27 cm, lebarnya 18 cm. Kolongnya lumayan tebel, bagus. Ini bekasnya cangkul mahal ini. Cek beratnya cangkul. Woi, 1,5 kilogram, 1,489. Halo guys, ini cangkulnya sudah bisa dipakai. Saya mau ngetes, jadi ngetesnya pakai apa ya? Mau dibawa ke sawah, nggak musim nyangkul ini. Saya coba tes tajamnya aja ya, ntar rak. Kita coba pakai kardus guys, kardus kue. Kita coba pakai rumput gajah guys. Guys, ini kertas karton ya, bukan kertas HVS. Agak tebel. Kurang lewat. Halo guys, terima kasih sudah nonton videoku. Ini cangkulnya udah jadi pesanan orang dari Kepek Wonotirto, Blitar, Jawa Timur. Terima kasih sudah nonton, sudah subscribe, dan sudah membeli cangkulku. Saya akan berusaha membuat cangkul dan pisau dengan inovasi yang saya bisa. Semoga Anda senang menonton videoku. Sampai jumpa episode mendatang. Salam GSK. Halo guys.